warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini telur BSF hasil pancingan dari alam sudah mulai menetas. Ini terlihat kan tuh, bibi-bibi maggot yang 3 biji tuh gerak-gerak. Nah itu baby larva maggot. Jadi ini mungkin pakannya terlalu keras, mengering, entah faktor apa sehingga baby maggot ini pada lari, tidak langsung makan di situ. Ini ada 1, 2, 3, pokoknya yang bintik-bintik putih. Nah, ini, lalu ini baby larva maggot ini. Ini suaranya bocor, ada anak saya ikut memantau. Jadi nanti akan saya coba kasih air sedikit agar medianya atau pakannya ini bisa agak-agak lembek, biar baby maggotnya suka langsung makan di situ dan tidak kabur. Baby maggotnya sudah mulai terlihat. Ini tadi saya cek udah ada yang di atas. Memang seharusnya pinggirannya dikasih sesuatu yang kering, entah itu dedak atau apapun, tapi kebanyakan orang pakai dedak ya. Saya tidak memakai itu karena pikir saya media saya cukup untuk tidak membuat dia kabur, sehingga begitu menetas dia langsung makan media. Tapi kenapa dia malah pergi-pergi? Entah ini jadinya berapa on, karena ini sangat sedikit sekali telurnya, 0,0 sekian gram, tidak nyampe 0,1 gram. Ini hasil pancing dari alam, ada di video sebelumnya. Terlihat gerak-gerak baby maggot. Oke, cukup sekian video update kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, cukup sekian video kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.